Peninggalan tak luput akan suatu nilai yang terkandung pada masa lampau, akan hal-hal dasar yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bangunan Kerajaan Cirebon yang masih berdiri ini berlokasi di Jalan Kanoman nomor 40, Lemah Wungkung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sejarah singkat Kesultanan Keraton Kanoman yang menyangkut cikal bakal adanya Kesultanan Keraton Kanoman ini berawal dari Kerajaan Pajajaran, yang di mana putra Prabu Walang Sungsang merubah ideologi Pajajaran menjadi Islam dan dilanjut dibantu oleh adiknya yang bernama Nyimas Larasantang. Dengan dibantunya oleh Nyimas Larasantang semakin nambah kekuatan dan dapat hidayah pergi haji ke Tanah Suci. Nyimas Larasantang dapat jodoh Raja Mesir, yaitu Sultan Hud Abdullah. Dengan pernikahan ini lahirlah Syekh Syarif Hidayatullah pada abad perjalanan abad ke-14 menjelang abad ke-15 dengan lahirnya Syekh Syarif Hidayatullah. Keraton Kanoman berdiri pada tahun 1678. Dibangun oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I. Saat itu, keraton ini menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang penting bagi Kota Cirebon. Sunan Gunung Jati atau sosok Syarif Hidayatullah adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Jadi pada waktu abad ke-16 terjadi suatu polemik yang itu kakak beradik. Pada regenerasi Sunan Gunung Jati yang kelima ini punya dua putra kakak beradik itu, yang kakaknya disukan wafat dalam peperangan Mataram, sehingga kekosongan pemerintahan, kekosongan pemimpin. Akhirnya adiknya yang diangkat pertama di kesepuhan. Selang beberapa tahun, 8 tahun, kakaknya datang yang disukan wafat itu. Ternyata masih hidup, dan gimana teknis adiknya sudah menjabat 8 tahun. Akhirnya ditangkap-tangkap oleh Sultan Ageng Tayasa, kakaknya mengalah. Mengalah membangun bangunan pertama di sini, mengembangkan menjadi Keraton Kanoman. Makanya Keraton Kanoman definisinya bukan mudah, tapi memudahkan permasalahan. Tapi orangnya tua di sini, kakaknya. Itu secara definisi. Atau bahasa singkatnya legowo. Kanoman itu artinya legowo, bijaksana. Keraton Kanoman terdiri atas benteng yang mengelilingi Keraton Kanoman dan alun-alun. Keraton ini dibangun seperti bangunan kota di Jawa, serta terbentuk seperti tata kota yang terdiri atas alun-alun, pasar, masjid agung, dan tempat tinggal sultan. Makanya di sini banyak suatu bangunan-bangunan yang ada di dalam maupun di luar, itu ada salah satu beragam agama. Di antaranya ada gereja, ada kelenteng, ada wihara, ini sangat banyak sekali di sekitar wilayah keraton. Dan di dalamnya itu sendiri ada semacam simbol-simbol Hindu Buddhanya, di depan itu bangunan merah. Dan geser ke sini ada miniatur gereja yang di mana hanya simbolis penghormatan terhadap agama yang ada di Cirebon. Keraton ini terdiri atas 8 bangunan, di antaranya lawang atau pintu masuk, Sanggar Kemuning, Mande Pancaratna dan Pancaniti, Balai Manguntur, Paseban, Patung Harimau, Gedung Pusaka, dan 7 sumur keraton. Kitab cuci muka di sumur 7 ini salah satu untuk membersihkan aura negatif, kayak di rukyah kita itu. Jadi ada energi-energi yang negatif itu akan mudah-mudahan lepas. Kalau dirukyahkan mungkin agak sakit itu keluarnya makhluk yang negatif itu, pada merasa kesakitan, merasa tidak nyaman lah. Kalau di air ini tidak terasa keluarnya energi negatif itu. Kalau larangannya sendiri, Pak? Larangannya di mensurasi itu. Dan kedua, tidak boleh meyakini
sumur airnya, karena itu hanya syariat ridho Allah yang diutamakan itu. Dan ketiganya mandi yang sopan, itu jangan mandi yang vulgar, harus sopan, itu aja. Dan setelah pada abad ke-16 pada regenerasi Sunan Gunung Jati yang ke-6 yang bernama Pangeran Badridin melanjutkan perjuangannya dengan berbentuk kelembagaan Kesultanan Keraton Kanoman, di mana misinya sama adalah melanjutkan pemerintahan dan melanjutkan syiar Islam, dengan misi syiar Islam dan visi adalah toleransi beragama. Jadi Islam di Cirebon ini adalah Islam yang sangat bijaksana dan mengayomi 4 agama. Bukan yang diayomi ini Islam saja, tapi Islam di Cirebon adalah Islam yang bertoleransi. Sedangkan makna daripada Kesultanan Keraton Kanoman sendiri itu definisinya memudahkan permasalahan. Perkembangan kota Cirebon tidak terlepas akan sejarah dan budayanya. Nilai sejarah yang sangat kuat sebagai salah satu peta persebaran Islam Nusantara. Dari tempat para kesultanan, hingga menjadi perkembangan kota industri kreatif di Jawa Barat. Pemerintah kota pun turut mengembangkan industri kreatif agar dikenal nasional, bahkan internasional.